Sejak tahun 2016, Ayu Ting Ting dan Luna Maya tidak berkomunikasi. Hal ini dikarenakan hubungan pertemanan renggang karena dikabarkan adanya etika bisnis dilanggar oleh Ayu. Saat itu, Luna mengontrak Ayu Ting Ting sebagai brand ambassador bisnis fashionnya selama 6 bulan. Namun, usai 3 bulan menjalani kerjasama, Ayu malah memberi informasi kepada publik bakal merilis bisnis fashionnya juga di akhir tahun 2016. Luna merasa dirugikan karena Ayu sama sekali tidak berkata sepatah kata pun kepada mantan kekasih Ariel Noah tersebut. Luna pun kesal dan meradang, apalagi Ayu tidak berpamitan sama sekali. Pemasaran baru dimulai bulan Agustus 2016 untuk brand Luna Habit. Alhasil produk yang belum terjual masih banyak jumlahnya. Sementara Ayu Ting Ting sudah beralih fokus mengurus bisnisnya sendiri. Inilah yang dimaksud Luna dengan Ayu tidak memiliki etika. Sejak saat itu hubungan pertemanan mereka renggang dan tak pernah lagi terlihat bersama hingga saat ini. Sudah 6 tahun berlalu, akhirnya keduanya bertemu di sebuah acara. Momen ini tampak dari Instagram stories kedua figur publik itu yang saling repost. Awalnya, Ayu yang memamerkan foto selfie dengan mantan kekasih Reino Barak itu, lalu direpost oleh Luna Maya. Pose mereka berdua tampak bahagia, tersenyum ke arah kamera. Lewat akun Instagram @lambe_danu_official99, foto mereka bikin heboh netizen karena senang melihat kedua idola telah akur kembali.